Co-Captain Timnas Anies Muhaimin, Thomas Lembong menuai kritikan tajam dari dua Menteri Joko Widodo. Capres 01 Anies Baswedan langsung pasang badan. Dua Menteri Jokowi itu adalah Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Panjaitan. Anies menyindir balik Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Anies mengatakan, ada kubu yang panik atas pernyataan Tom Lembong pernah menjadi pembuat contekan bagi presiden kala itu. Lantas Anies mempertegas, gagasan perubahan semakin kuat di masyarakat. Diketahui Bahlil dan Luhut merupakan bagian dari Partai Golkar yang gabung di Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.